saya mau titip uang sebesar 15 juta rupiah. Baju ya adiknya teh. Oke, Bu. Bu mau kemana, Bu? Ibu mau belanja teh. Oh, saya ikut ya, Bu ya. Iya, enggak apa-apa. Ke pasar ya. Iya. Tunggu, Ibu nanti aku sekalian pamit pulang ya, Bu. Iya, teh. Iya. Hati-hati. Iya, assalamualaikum. Salam. Nanti kita ikut ke pasar. Hati-hati ya, sayang. Cepat-cepat kita ikut ya ke pasar. Ayo. Ah, udah ayo. Kemu. Ayo, ayo kita jalan. Yo. Pak. Mohon maaf ya, Pak ya. Aneh kayaknya hari ini enggak bisa ikut. Bantuin bapak lagi nih. Kenapa, Pak? Ada urusan sebentar. Oh iya. Ya. Maafin ya, Pak. Iya, enggak apa-apa. Makasih ya, Pak ya. Ya Allah. Ya begitu dong. Neng, pamit ya, Neng ya. Iya, Pak, aku juga pamit ya. Makasih. Gibran. Makasih ya. Gibran. Aku pamit dulu ya. Terima kasih. Tos dulu. Tos. Oke. Dah. Assalamualaikum. Ya, Pak, pamit ya, Pak. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kacang dua. Ya, permisi. Telurnya. Ada yang namanya Ibu Lina? Iya, saya, Pak. Iya, bisa ngobrol sebentar? Boleh, Pak. Kita ada sedikit masalah nih, Bu, sini, Bu. Ada apa nih? Masalah apaan? Ibu Lina bener suaminya namanya Bapak Solihudin? Iya, Pak. Iya. Oke, saya dan pemirsa di rumah sudah lihat bagaimana Ibu bertahan hidup pelan-pelan berusaha untuk bangkit dari kesulitan. Iya, Pak. Namun sampai saat ini belum bisa keluar dari titik itu. Iya, Pak. Saya mau titip uang sebesar 15 juta rupiah. Alhamdulillah ya Allah. Baik, Mariska, thank you hari ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak sudah jadi keluarga kami lagi sehingga akhirnya pemirsa di rumah bisa mengikuti dari target kita. Baik, Ibu, kita lanjutkan. Iya, Pak. Oke, konsentrasi sekarang. Iya, Pak. Hapus air matanya. Ada uang 15 juta rupiah dari uang kaget. Sekarang kita masuk ke dalam peraturannya. Habiskan uangnya, jangan sampai sisa. Kalau sisa, saya ambil. Sepanjang perjalanan nggak boleh ngobrol sama siapapun. Sepanjang perjalanan uang harus dipegang di tangan, tidak boleh masuk kantong atau masuk tempat yang lainnya. Sehingga timekeeper saya lihat sisa uangnya tinggal berapa. 7 barang minimal nggak boleh kurang. Kalau kurang, saya batalin permainannya. Beli barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Sampai beli barang buat gaya-gayaan, mubazir, nggak jelas, buat saya sama tetangga, saya ambil. Paham sampai sini? Paham. Waktunya adalah... Waktunya sangat amat terbatas ya, jadi jangan sampai salah pilih. Oke? Okay? Beneran mau ikut, Neng? Mau ikut. Oke. Okay. Berarti Mpok Alpa yang nemenin ya, yep. Ke pasarnya ya. Siap. Baik, sebelum ke pasar kita pakein baju dulu ya. Udah, kita pakein baju dari uang kaget. Kaget! Udah siap? Siap. Ya, dimulai dari langkah ini, mudah-mudahan semuanya kedepannya lebih baik lagi. Amin. Baik, ya. Namanya siapa? Ibu Lina. Ada uang berapa di tangan? 15 juta. 5! 4! 3! 2! 1! Siapa timbianya? Bang, dihidupin, Bang.
Upin dijajal, dijajal bang. Ada berapa hotel lagi nonton apa? Nonton Uang Kaget. Gimana Uang Kaget, bagus nggak caranya? Ya bagus. Ya saya doain Uang Kaget biar lancar, biar sehat, biar terus membantu rakyat kecil, biar sukses Uang Kagetnya. Pak, turunin lagi dong harganya 2 juta deh pak. Nah benar. 2,5 Jadinya berapa pak? Lagi tapi berapa harganya? Jadi begini, kita bilang kemudian lebaran nih, udah pasang 37. Bentar, sebentar. Berapa kebutuhan? Saya juga butuh pak. Pak, 3 deh pak. Jadi pasang berapa? Jadi berapa? 37 dah, 32. Pak, sekarang saya mau nanya dulu ini garansinya apa? Kalau nggak bocor. Nah, kemudian lah yang apa-apa. Garansinya berapa tahun dah? 2 tahun loh. Oke, 2 tahun ya. Salam 37. Bayar. Tanya dulu kok. Suratnya di mana suratnya ada? Nah, tapi nanti kasih ya. 700. Pegang. Jangan lama-lama, Bu. Gini. Nih, Bu. Hitung lagi yang benar ini. Ayo. Waktu tinggal 26 menit. Pak, makasih ya, semoga awet. Bu, mau beli apa lagi? Beli emas. Beli emas, gimana? Enggak muat. Hai, Bu. Pasar mana, Bu, kita, Bu? Pasar cabang. Pasar cabang? Iya. Lumayan sih. Ayo Bu, mau beli apaan dulu Bu? Beli sepatu. Pak. Yang ini bukan nih. Iya Bu. Assalamualaikum. Kayak gini. Buat yang kayak Mas Kibra ada nggak ya? Mas Kibra. Ini buat anak sekolah dulu, buat ibu dulu nih. Sana Bu, pantopel. Yang buat Pas Kibra bukan? Ini nomornya nomor berapa? Nomor 39. 39 atau 40? 40 udah enggak apa-apa. Ya udah ini satu. Kalian buat sekolah iya. Buat sekolah yang tadi. Lagi nonton apa ini? Uang Kaget. Gimana Teh, bagus enggak acara Uang Kaget? Bagus banget. Malah seneng banget setiap hari saya nonton. Teteh sendiri melihat acara seperti ini berkah enggak sih Teh? Ya, seneng banget ya ngelihatnya kalau yang orang enggak mampu tuh dibantu, seneng banget malah. Ayo 32 di mana ukurannya? Ayo pilihin yang bagus. Gini-gini Bu. Maaf. Kelapa ini. Tolong diminum ya. Iya, makasih. Nih, maaf, Nek. Bentar, Nek. Gua bilang gua nenek-nenek. Udah tahu gua masih kayak perawan. Nah, ya udah itu ambil buat lari. Nah, udah, yuk. Ambil bayar. Di mana bayarnya? Bayarnya sama ibu. 300? 350 boleh nggak? 350. Kembali gocap, Neng. Emang ada kasirnya, Waktu tinggal 22 menit. Beras, jalan, lari. Sepatunya mana? Pakai yang tadi, nih, Po. Bu, tunggu
Tunggu sebentar. Bu, gini ya. Ini aku bawain ke Bang Ali. Sekalian aku cobain ke anak-anak. Maaf Bu, saya nggak bisa lanjutin sampai terakhir. Ibu lanjutin ya. Aku kasih ke Bang Ali. Jadi kamu pulang? Iya. Oke. Kasih ke Bang Ali. Iya. Makasih banget. Makasih ya. Ya, kalau gitu. Tunggu saya kasih ke Bang Ali ya. Oke ya. Makasih, dadah. Udah, ayo lari. Ibu, waktunya Bu. Ayo. Licin ini sendalnya. Borong, Bu. Kita sendalnya beli apa? Banget ini. Mau beli apa? Beli beras. Beli beras. Beli beras, Bu. Beli beras, Bu. Borong, Bu. Borong, Bu. Ayo jangan lama-lama udah. Ini udah ada plastiknya. Ayo bang, beli.